Hello, Assalamualaikum. So, hari ni cikgu nak ajar saya jadi cikgu pula kan? Dalam video kali ni, saya nak share dengan anda satu mic dan juga speaker yang kecil sesuai untuk cikgu-cikgu nak mengajar dia punya pelajar dekat sekolah. Nak tahu macam mana dia punya bentuk speaker dan mic tu? Tengok video ni sampai habis. Jom! Assalamualaikum, saya Jemal. Jumpa lagi anda dalam video kali ini. Sebelum tu, jangan lupa untuk klik subscribe supaya dapat membantu meningkatkan lagi subscriber saya. Okay, so ini dia barang dia. Okay, kita tengok. Unboxing sekejap. Nama brand mikrofon ni dia Rollpon. And then, mic dia sendiri. Mikrofon. Dia ada dia punya charger, kabel. Dia ada mikrofon punya transmitter. Dia ada dia punya tempat macam galas, and then ini dia punya spare lah, mikrofon punya foam ni spare. And then inilah bentuk speaker dia. Haha, kecil kan, comel gila kan. Okay, belakang dia boleh sangkut. Ni tempat bateri bawah dia. Okay, bateri pun dia dah bagi dah, tapi bateri ni macam tak ada jual kat kedai-kedai. Dia memang dah khas dia punya bateri. So, jom kita try dulu dia punya kualiti mikrofon dia bunyi macam mana. Bahasa Cina lah. Klik sini eh. Tekan sini. Bukan pusing. Pusing ni untuk volume lah kot. Tekan untuk menyalakan dia. So, jom kita try. Cakap. Halo. Assalamualaikum. Okay. So, speaker ni dia wireless lah. Okay. Lepas on je. Klik sekali lagi untuk dia cakap bahasa Cina tu, tak sure, tapi dia akan keluar suara. Hello, testing. Nampak? So, wireless. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kuat ke awamnya dia? Aku try nak simak. Hello, Assalamualaikum. So, hari ni cikgu nak ajar. Jadi cikgu pula kan? Nak ajar anak murid semua tentang apa dan jenis tentang cara-cara untuk menjadi YouTuber. So kalau dia tak boleh jauh sangat lah. So kan yang aku test ni dia tak boleh nak jauh sangat. Dekat pun dekat, tapi suara dia jelas lah. Suara dia memang jelas. Hello. Masuk off lah. Okay, itulah dia kualiti audio daripada speaker tu. Dia tak boleh jauh sangat. Tapi dekat-dekat tu okay lah. Still boleh dengar kalau kita nak mengajar dalam kelas. So, kalau korang ada tanya apa-apa, just drop je komen dekat bawah. Nanti akan aku jawab. Dan juga kalau nak beli, just click je link dekat komen ataupun dekat description bawah ini. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.